Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mengadakan ibadah pemberkatan dan peneguhan pernikahan atas diri Saudara Prianto Silalahi dan Saudari Belinda Tirsa Cahyono. Kita percaya bahwa kehadiran sepasang mempelai yang sedang berbahagia ini terjadi karena kuasa dan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Not in words, it's far beyond the walls. Di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengakui, menyatakan, menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Saudara Prianto Silalahi, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Selamanya sampai kita tua, sampai jadi debu. Saudara Aprianto Silalahi dan Saudari Belinda Tirsa Cahyono, saya meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pernikahan yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Sampai jadi debu, kuriri yang satu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terimalah pasangan ini sebagai keluarga baru di tengah kita dan dukunglah mereka terus melalui perhatian dan doa-doa saudara.